Hello, how are you students at home? Nah, Miss Eci sudah kangen banget sama kalian semua. Nah, hari ini Miss Eci mau ajak kalian untuk bersama-sama punya kegiatan di rumah. Selain kalian kemarin sudah belajar dengan Miss yang lain, hari ini kita juga mau membantu Mama dan Papa di rumah. Kalian siap? Ya, hari ini kita punya satu kegiatan. Nah, siapa yang tadi pagi bangun tidur sudah mandi? Nah, semuanya sudah mandi, baunya harum sekali, sudah bersih, pakai sabun, keramas. Wah, semuanya pasti bersih dan sehat. Oh, tapi ada yang lupa. Apakah kalian sudah membereskan tempat tidur kalian? Oh, ada yang belum ternyata. Nah, tugas kalian hari ini adalah membantu Mama membereskan tempat tidur kalian, merapikan kamar kalian. Nah, bisa dimulai dari melipat. Iya, betul. Melipat selimut. Dilipat dulu selimutnya yang rapi. Kemudian kalian bisa menata kembali bantal-bantal dan juga guling. Boleh dipukul-pukul sedikit pakai tebah supaya debu-debunya pergi ya, supaya bersih. Nah, habis itu kalian juga boleh atur kembali boneka-boneka atau mainan-mainan yang ada di kamar kalian. Masukkan kembali di dalam tempatnya. Nah, sudah kan? Nah, yuk kita coba sama-sama. Miss nanti juga mau lihat hasilnya, seberapa rapi kamar kalian semuanya. Oke? Oke. Nah, sampai ketemu lagi semuanya anak-anakku. God bless you. Selamat merapikan.